Kita seterusnya nak bersama dengan seorang tetamu bukan di studio, di talian untuk bercakap mengenai Bomber Fit Tawathon 2017. Okey, kita bersama dengan Penguatkuasa Tuan Khairuddin bin Rahman, Pengarah Jabatan Bomber dan Penyelamat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Yeah. Alhamdulillah. Baik, Tuan nak bercerita pasal Bomber Fit Tawathon 2017. Silakan Tuan. Okey, Alhamdulillah. Kita inilah insyaAllah pada besok 13 bulan Mei, kita akan pada julung kalinya mengadakan pertandingan Bomber Fit KL Tawathon bersama dengan 18 balai di seluruh Kuala Lumpur untuk kita mengadakan pertandingan mana pertandingan ini adalah memanjat tangga KL Tower tertinggi anak tangga 2,085 anak tangga. Wow. Dan program ini kerjasama bersama dengan pihak KL Tower dalam juga mempromosikan KL International Tower Tone yang akan dilaksanakan pada 14 Mei pada hari Ahad. Baik. Okey, peserta-pesertanya semua anggota lah tuan. Anggota bomba lah. Ya, untuk pertandingan julung kali ini kita anjurkan jemputan ada jemputan 18 balai di seluruh Kuala Lumpur. Okay. Buat pertama kali kita anjurkan majlis inilah. Insya-Allah kalau program ini berjalan dengan cukup baik dan sambutan yang baik, kita akan panjangkan ke peringkat nasional mana ibu pejabat bomba-bomba negeri lah untuk menghantar peserta bagi penyertaan dalam Tawathon kita pada insyaAllah pada tahun harapan lah. Oh, menarik. Pada 13 Mei esok ya tuan? Esok ya saya, insyaAllah. Yang diadakan juga bersempena dengan sambutan Hari Bomba yang kita raikan 5 Mei itu. Iyalah, ini program ini adalah satu program kolaborasi di mana seperti mana yang diwawarkan oleh Yang Berhormat Menteri kita di luar untuk mengarah kita lah memasyarakat ataupun merayatkan perkhidmatan kita. So dengan adanya program Tawathon ini juga kita juga membuat lebih kurang 3 dalam satu program esoknya di mana kita ada satu program kolaborasi dan pada masa sama juga kita ada program bersama dengan SafeKit iaitu Sport UN Road Safety Campaign. Okay. Kita laksanakan juga di lokasi di KL Tower mana kita bawa kanak-kanak Club 3K dan juga kanak-kanak berkaitan dengan keselamatan di jalan raya. Dan pada masa sama juga kita libatkan juga peluang kepada masyarakat untuk program One Day with Abang-Abang Bomba. Abang-Abang Bomba. Satu kita dan pada masa sama juga kita boleh mengikatkan perkhidmatan kita lah. Alhamdulillah. Sama dengan masyarakat di sekitar Kuala Lumpur lah. Okey. Satu lagi tuan. Esok ni walaupun anggota bomba yang akan naik tangga tapi orang ramai boleh tak datang tengok menyertai sekali esok? Terus serta. Memang kita jemput sebenarnya itu ada program dia dalam program ini bukan saja larian Tawathon tadi tapi kita jemput juga ada pameran kebombaan, ada tunjukkan demonstrasi kebombaan, abseiling, repelling kita buat di KL Tower dengan kerjasama daripada pengurusan KL Tower. Salah satu agenda untuk menggalakkan masyarakat datang ke KL Tower sini pertama kali masyarakat di Kuala Lumpur sinilah mana KL Tower pada 14 ini memang ada KL Tower International Tawathon. Dan salah satu program yang kita buat bersama adalah untuk kita mempromosikan juga agenda aktiviti yang bersifat kesihatan dan juga ketangkasan dan juga ketangkasan mental lah bersama dengan masyarakat di Kuala Lumpur inilah. Okey, Alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak-banyak tuan. Kita doakan semoga berjaya semuanya esok. Okey, terima kasih kepada pihak RTM. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan tunjuk yang terbaik daripada bomba Kuala Lumpur kepada masyarakat dan komuniti Kuala Lumpur. Alright, okey, baik itu dia Tuan Khairuddin bin Rahman. Sekarang kan kadang ada drama tentang bomba kan. Seorang semakin menghargai profesi bomba sebenarnya. Zera dengan bomba ni dia senyum lain sikit.